Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, di sini membagikan foto kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Bilqis tersayang di acara Rising Star Indonesia Dangdut. Mom Aiting, cantiknya cucu ibu, alhamdulillah sukses malam ini, pintar cucu ibu. Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV. Wow, cantik banget ya Ikil sama Bunda, gemes deh ya Mimin jadinya. Sukses selalu untuk Ikis. Dari postingan tersebut banyak sekali nih komentar berdatangan mengomentari status Mom Aiting tersebut ya. Di sini dari sahabat kita, dari Mom Kiss, cantiknya Ikis, love you. Dari Joy Harsanti, what amazing cheer, cantik banget Ikisnya malam ini, love you, terima kasih, amin. Kemudian juga dari Tiara, genggamlah daku kakak Ikis, cantik banget sih Bilqis, gemes di 4425, cantik pinter banget Ikis, bahagia dan senang banget melihat Bunda Ayu sama Ikis sampai terharu melihatnya, love you Bunda Ayu dan Bilqis, terima kasih sahabat atas doa dan ucapannya. Malam ini keluarga The Rojak kumpul ya di Rising Star Indonesia Dangdut. Malam hari ini menyaksikan penampilan Bilqis yang begitu memukau. Cantik banget ya dengan gaun putihnya dan rambut kriwilnya. Tambah cantik banget ya Ikis malam ini, the best banget deh ya. Dari Heavy Gallery 25, 15 menit pertama aku senyum depan TV, lihat dia nyanyi keren, anak cute pinter. Dari Putela, aku telah jatuh hati padanya, tepat padanya, udah bisa improvisasi, love you ya Ikis sayang. Kemudian lagunya susah ini Vina Panduwinata punya, keren Bilqis. Kemudian juga dari Julaiha, Ikis sehat ya na, dan Teh Ayu, love you, terharu sama Teh Ayu dan Ikis. So sweet banget sih duet Bunda Ayu sama adik Ikis, terharu kalau yang ngikutin dari Ikis masih di dalam perut Ayu, love you. Sama Bu Bilqis, suaranya mateng banget, bagus banget, fix ini mah jadi penerus bundanya. So sweet banget Kak Ayu dan Bilqis, Bilqis bravo. Terima kasih Aisyifa Amalia. Ya Allah, suara Bilqis bagus, semoga bersinar seperti bundanya Ayu Ting Ting, love you. Di sini di Rising Star Indonesia Dangdut, Ayu Ting Ting dan Bilqis menyanyikan lagu Genggamlah Daku Kini Hingga Nanti. Genggamlah daku kini hingga nanti. Sehat selalu Ikis sayang. Semoga apapun cita-citamu dapat dikabulkan oleh Allah. Udah pinter banget ya, gayanya luar biasa. Dan di sini ada foto-foto unik nih ya Ayu Ting Ting bersama salah satu dari pemain film Korea yang dari Full House nih. Wow, gaya-gaya Ayu Ting Ting ya sungguh lucu banget ya. Semoga suatu saat nanti bisa ketemu langsung ya bersama sang idola nih, amin. Mimin doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting ya, apapun keinginannya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Dan kita ke berita selanjutnya. Di sini Ayu Ting Ting dan Bilqis penyanyikan lagu yang kedua, Apalah Cinta. Wow, liriknya susah banget ya kalau kata Mimin, tapi Bilqis bisa nih nyanyi bareng sama bundanya, hebat banget ya Ikis, so sweet banget deh. Dan selanjutnya di sini adalah foto kebersamaan Ayu Ting Ting Bilqis bersama tim ya, ada Erik Halamin, Rizky Ananda, Rudy Kaila dan Ragil Nurul Rustami. Sehat selalu untuk semuanya, untuk tim Ayu Ting Ting sukses dah malam ini ya, luar biasa amazingnya, mantap. Dan berita selanjutnya
selanjutnya datang dari Ivan Gunawan nih. Wow, foto bersama ya, bersama Bilqis dan juga Bunda tercinta. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, bahagia itu bukan tentang mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi cukuplah mensyukuri apa yang kamu miliki. Selalu menjadi alasan seseorang tersenyum. Hari ini bahagia saja seperti saya dan Ayu Ting Ting serta Bilqis. Hashtagnya friendship Ivan Gunawan best friend be happy. Kurang lebih seperti itu ya artinya. Dan dari status Ivan Gunawan tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya, mengomentari status Instagram Ivan Gunawan. Salah satunya dari OVCR MNC TV, love you. Rising Star Dangdut Indonesia juga mengirimkan emotiknya 3 love ya. Luar biasa banget nih, kompak Rising Star dan juga MNC TV. Yes, Ayu Ting Ting love you. Ayu Ting Ting luar biasa. Iki cantik kerip cuk cuk kek. Dari Wirang Birawa mengirimkan emotik love-nya sebanyak 6 kali. Nobody watch me, Mira Holden love you. Fixer Rasi Nur Hayati, semoga kalian bahagia terus dan mudah-mudahan jadi keluarga. Amin ya robbal alamin. Love you Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan juga Bilqis Humaira Roza. Wow, keren. Semoga selalu bahagia buat kalian dari Wiwit Muswi. Kemudian juga banyak sekali ya komentar berdatangan nih. Semoga diberikan kebahagiaan lahir batin. Kalian cocok banget idolaku. Masya Allah, love you best friend best support. Love you ya untuk kalian semua yang telah mengomentari status Instagram Ivan Gunawan. Nah Nifaz, keluarga kecil yang selalu bahagia, amin. Cocok semoga berjodoh, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Zakira Salman. Yeni, amin amin ya robbal alamin. Bahagia dunia akhirat untuk kalian bertiga. Love you Fevi, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Love you panas Ivan Gunawan. Dan amin, doakan semoga Ivan Gunawan, Bilqis serta Ayu Ting Ting bisa selamanya bersama ya. Walaupun hanya sebatas persahabatan, tetap mimin dukung. Dan berita selanjutnya di sini datang juga dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting, Bunda dan Ikis dress Tafado official, Her Krishna Farezi fashion style Erik Halamin. Dari status Ayu Ting Ting tersebut juga banyak sekali komentar berdatangan. Dari Utar Matasari, Bilqis, duh cantiknya kamu nak, love you. Kemudian juga dari Doli Taufik, Ikis love you. Abdukta Angel love you, Iki cantik banget. Terima kasih Kak Kiki Saputri doanya. Kemudian juga dari Aiting Talent, dua bidadari kesayangan malam ini gemesin banget, love you ya. Dari Intan Ahmad, cantik duo, masya Allah. Terima kasih Bu Intan. Ayu Ting Ting langsung menjawab ya. Dari Ella Sayang Umi, sampai deg-degan lihat itunya keangkat. Akhirnya keangkat juga. Yeay, Didi Ikis sama Bunda Ayu Ting Ting keren banget sih, love you. Semangat Ayu Ting Ting dan juga Bunda Ikis ya, cakep banget malam hari ini. Wow, luar biasa. Ikis is the best banget deh ya. Tri Angkasa Bali 20 ya Tuhan. Bilqis pinter banget ini anak, sampai merinding nontonnya. Gak kebayang bundanya pasti bangga banget. Semoga kelak menjadi anak soleha yang kuat, sukses. Pokoknya doa terbaik buat Bilqis Humaira Razak. I love you very impossible with you, love you Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humaira Razak. Wow, banyak sekali ya komentar berdatangan dari para sahabat Aiting Lisius nih. Malam hari ini banjir banget ya, karena penampilan keduanya memang wah luar biasa. Kemudian juga di sini berita selanjutnya dari official MNC TV, cinta Bunda Ayu Ting Ting fit Ikis, yuhu gimana? Perform Bunda dan Ikis di Rising Star Indonesia Dangdut, kompak banget kan? Tulis official MNC TV di akun Instagram pribadinya. Wow, banyak lagi nih komentar berdatangan. Dari Stellovers 12, aduh suaranya Ikis bagus sekali. Bikis, ih dede Ikis, Ikis ale ando. Aku terpesona lihat si cute Ikis, bapaknya nangis lihat anaknya kayak gini. Udah pintar cantik Bilqis, suaranya bagus, masya Allah bagus banget, gemes sih.
Kemudian juga Bilkis suaranya bagus, mateng banget, fix nih jadi penerus bundanya. Kayak kakak adik lagi duet, keren. Inilah penampilan Ayu Ting Ting dan Bilkis semalam ya di acara Rising Star Indonesia Dangdut 2021. Menampilkan Bilkis Humairah Rajak dan juga Ayu Ting Ting. Anak dan bunda kompak banget. Sehat selalu ya untuk semuanya. Mimin doakan yang terbaik deh untuk Ayu dan juga Iki. Semoga bisa trending nih ya di YouTube. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.